Pemirsa Ulu Jami TV, di tengah lonjakan harga minyak goreng, ratusan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng murah di halaman Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam operasi pasar minyak goreng murah, warga mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Warga yang didominasi oleh ibu rumah tangga ini rela antri untuk membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Kapolsek Pesanggrahan Bapak Kompol Nazirwan SH meninjau langsung operasi pasar minyak goreng murah untuk warga. Untuk warga Pesanggrahan Jakarta Selatan dan sekitarnya, Polsek Pesanggrahan menyediakan 1.800 liter minyak goreng. Hal ini untuk menekan harga minyak goreng yang melonjak tinggi di pasaran. Untuk giat kita hari ini adalah operasi pemersihan. Dalam hal ini kita melakukan penyediaan tempat dengan bekerjasama dengan distributor minyak goreng. Kita menyediakan untuk masyarakat sekitar penjualan minyak goreng yang dilakukan oleh distributor. Dalam hal ini dengan harga eceran tertinggi. Ya, kita menjalankan pelaksanaan operasi ini akan dilaksanakan 3 hari ke depan. Dari hari Jumat sampai Minggu. Jadi diharap masyarakat yang mungkin ada keinginan untuk mengambil, silakan tetap menjaga protokol kesehatan karena pelaksanaan ini masih akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Untuk teman-teman agar tetap diperhatikan, kita masuk ke dalam, tetap menjaga jarak, pakai masker, artinya prokes tetap kita terapkan. Untuk lansia, kita mungkin akan melakukan perlakuan khusus. Artinya mereka setelah mendapat nomor antrian, mereka tidak harus ikut antrian. Mereka bisa tunggu di ruang di tempat tunggu. Nanti minyaknya akan diambilkan oleh petugas. Ya, harapannya masyarakat kita sama-sama niat baik kita. Nanti jangan malah menjadi sumber baru, titik baru nanti penyebaran COVID. Jadi untuk prokes harus ditetapkan. Demikian liputan operasi pasar minyak goreng dari Polsek Pesanggrahan. Bang Don Ulu Jami TV melaporkan.